Waktu dah pegang rumah lah, rumah aku tanya gambar selebriti Semandung dah pekat. Mak Sago gambar Syahrini. Belah radih, bak ruangan tamu. Sabah tu bak bintih belah radih. Ah, Shanti dengan pasangannya Bang Dola. Ha? Anang Herman Syahai. Bang Dola. Pat ingat. Pada bak Sago kena gambar Ayu Tinting. Bolehlah kau bintih. Dengan ikhla Ayu Tinting ke mana, ke mana, ke mana. Itu cat alamat habis, itu cat teruk lah tak kau binti. Ada mujib tak kun kata mak baulai tak putar ke sini, ke sini, ke sini. Bantah tamong lah kamar ku kena gambar alam, penyanyi jamun. Nike Ardila. Almarhumah. Mudah-mudahan luah bubu. Mata tamong bak ruangan makan hidupi kagam balom Tamara Blesiski. Blaradih Nabila Syakib. Blaradih Dian Sastro Wardoyo. Bintang Sabun Lu. Mata jahabah mun. Elang palang mun nak gambar. Gambar Inul Daratista sedang ngebor. Dengar ibu mon lenul. Katre panai. Kaya. Tapi menyogit tanya orang-orang yang cinta kepada agama. Na tinggai labuhan haji si peloton. Na tinggai di lamno melimang ton ba Abbas Asnawi. Na tinggai di lamatu si ad ba Abu Lamatu. Na pernah tak di selimum dengku tak tagun indomi. Na pernah tak jauh ublang belah deh dakala dan sebagainya. Tente urang nyan urang yang turi ulama. Ente tak jauh remoh nyan. Kan gambar ulama. Mata tulak pintu sap. Tak buka pintu mutipek lang kaca gambar. Almarhum Abuya Mudawali. Allah maghfirlahu. Belah radi gambar Abuya Doktor Muhibuddin Wali. Belah rano Abu Nasir. Belah radi Abu Amran dan sebagainya. Bantai tamang udalam lang ke desa. Bantai ulah lemari ubi raya gambar sidra urung Tuhan. Metikui ulah uyu. Metikui ulah ke. Soalnya dia almarhum Abu Ibrahim Waila. Allah maghfirlahu. Bantai tamang bak kamar ruangan makan sabah tu ruangan. Ruangan pui ke ruangan keluarga. Hinan kana gambar Abu Tumin belang belah di. Larano Abu Pantel Abu. Dan tamang lang kamar pribadi na gambar Abu Karimuddin dengan Abu Wahab Matang Perla. Abu luk nibong pina. Tajak ke dia hudapu sampai tok bak dapu. Atuh rak kana gambar Tengku Abdul Wahid tua langsung. Wah kau pergi dapu kau berdua gambar lu. Kamu kem menoteh ke magun-magun terindu. Mukai le yang tanya pegah menyoka taturi kacin cinta kan nyota cinta tanya kepada Nabi urangnya tanya Nabi Muhammad sebenarnya kalau kita ingin bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad Nabi yang paling panjang ceritanya ke Nabi Muhammad sebab diawali dengan ada sejarah jahiliyah. Nah cerita jahiliyah jamun. Cerita jahiliahnya menyerta cerita tapi cukup panjang cerita Nabi habis. Sampai tu bayat. Tentera-tentera Abraha ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Iba pasukan gajah lengkap ini hancur Ka'bah. Ternyata dengan doa Abdul Muttalib. Tira urung tuha geduk basago Ka'bah. Doa wa Allah. Ya Allah. Ka'bah Baitullah kena talun ya Allah. Atadron ya Allah. Drone ke yang lebih berhak untuk menjaganya. Lun ya Allah hanadaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak daya, tidak ada daya dan upaya lun ya Allah. Maka terus tentera Abraha tu dengan pasukan yang cukup hebat. Bak watenya dikirim pasukan Allah. Apa itu? Sabah cicim tairan ababil. Burung pasukan burung dikirim oleh Allah. Cicimnya ni babate bak babah. Ibabak gaki dua nu radih radih ranu. Wata jiti atuh le. Ipat lang awan hidang. Pas sasaran.
dan tidak ada yang kesasar peluru. Nantu oh kesasar peluru. Hai kesasar peluru ditimbak urang nyan kenang urang je nyai pegah kesasar. Mesti lagi contoh mutanya tatuh buntut lang kawan. Pru tatuh buntut. Rencana dan cium kero dekat gicop le urang lain. Ke urang ngutak king be buntut. Maah hai kesasar buntut. Buka. Loh bak kesasar buntut naik dia. Sehingga wate kenang tum 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 kenang pasukan Abraha itu wate kenang krikai bahasa Aceh faja'alahum ka'asfim ma'kul lage un kaye pajuli ulat yang krikai penan bro ruhu ruhum yang duk lu kuasa Allah. Jadi kalau kita ingin cerita ingin mendeng dengku habis cerita galom peristiwa wate lahir Nabi Muhammad lo. Peristiwa lahir Nabi Muhammad pun sangat luar biasa, malah peristiwa-peristiwa aneh terjadi. Malam lahir nabinya ke yang luar biasa dan malam itu lebih mulia daripada malam yang lain. Di saat waktu lahir Nabi Muhammad, gecok lima malaikat, gecegom Nabi Muhammad, gebah bangsa bohnya lima malaikat ilawai, ia puik ke udara, ia pegah bak cicim-cicim yang tengah hipo. Cicim Muhammad kalahi, cicim-cicim senang. Gebau laut ia pegah bangkut, engkut-engkut senang. Gebah lam kelang lam mutun, binatang-binatang senang. Na kruang sabok yang berakan kruangnya hantam tu punoh ia. Tapi bak malam lahir Nabi Muhammad tu kruangnya. Na kruang lain yang hantam na ia tu mujud ih nyoba sang dayo. Tapi malamnya punoh ia. Na apa yang disembah le kafir Quraisy yang puluhan tahun tidak pernah mati. Malamnya plup mati. Leher tu 60 bah patung lang Kaabah. Gurumam gurumum ancur tanpa gempa tanpa sesuatu. Mandum ancur. Wa qul ja'al haq wa dhahaqal batil innal batila kana dhahuka. Telah datanglah kebenaran dan menghancurkan kebatilan, yang batil pasti binasa. Ka'bah musuhu malamnya. Makanya ti cukup panjang cerita lahi Nabi galam dah pegah peristiwa mekawin Abdullah dengan Aminah. Alinya nalam raya Nabi bak sampai nyak prabe kaming. Alinya sampai wate lahi Nabi alinya duduk raya Nabi nyak mekat harta milik Sayyidah Khadijah. Alinya sampai gemukawin dengan Khadijah. Ya, mukawin dengan Khadijah. Alinya na cerita hijrah Nabi, na cerita Isra Mi'raj Nabi, na cerita perjuangan Nabi, na cerita wafat Nabi. Jadi entah tak ceritanya panjang tak tahu. Nabi yang paling panjang ceritanya ke Nabi Muhammad. Cuma malamnya untuk tak singkat je, untuk tak singkat bisa. Nak elok kumat singkat malamnya jangan singkat dah. Dan singkat masa waktu. So yang pegah nama tuan tu Cina Yurun dan cerita Alidron. Lungkumu pegah cerita Nabi Muhammad yang cukup singkat padat. Nabi Muhammad ni sepuan ayah Nabi sonan Abdul Abdullah mak Nabi Amin Aminah nek Nabi Abdul Abdul Muttalib lahir Nabi di kota Me. Kuburnya kota Madin. Tapi saya kata apa kubur pulau. Kita singkatan bu. Yang menang Nabi Muhammad. Kalau kita ingin membicarakan tentang beliau tidak akan pernah habis. Tanya mulai jamun kak. Tak undang tengku-tengku. Tayu pegah cerita lahir Nabi nyo. Tayu pegah tentang akhlak Nabi. Sampai singoh. Aku galam abis cerita. Malah benda dengar lagi. Ya, anak aku dengar lagi ceritanya. Ya, hantam belum dengar lagi galamnya. Lagi kita apa yang merempuh. Anak abis-abis cerita Nabi Muhammad. Maka diri yang berbahagia untuk taturi Nabi Muhammad nyo. Ya, bertaturi Nabi Muhammad. Supaya kita kenal profil beliau. Kita yang pertama harus kenal nama beliau. Kayaknya orangnya menan Nabi Muhammad anak abis taturi kiban cinta ke Nabi Muhammad. Ya. Kira nami nan Nabi Muhammad nan turi. Sosok nan. Nan Nabi Muhammad kali dah berah menurut Muhammad jika Muhammad. Dalam kitab Taurat disebut dengan Ahmad. Kaya kedua. Salam nan Nabi. Ternyata Nabi mempunyai nama yang cukup banyak. Di antaranya nan Nabi Muhammad Taha ngan Yasin. Yang sering tak baca selalu tapi kadang-kadang orang baca lah depa. Cina. Salamullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Taha Rasulnya Allah. Salatullah. Salamullah.
ala yasin habibillah. Yasin kekasihnya Allah. Ini tahang yasin dan Nabi Muhammad. Maka dia ada orang. Nya tahang yasin dan Nabi Muhammad. Nya. Fahani ni ku kadang kot. Menyokot nyanan Nabi Muhammad. Anak salawat. Mesti ke Nabi lain. Nah orang salawat. Yang nak belakang manusia biasa ke Nabi. Nabi lain. Nacom urung salawat. Nacom ni dengar drone urung salawat menung. Sallallahu ala Yaqob. Yaqob kena Nabi je. Nacom dengar ya. Hana. Hidup dengan Nabi yang tak berselawat. Nabi lain lah dah pegang. Hana cocok. Apalagi azan dan nak pegang ke Nabi lain. Kita azan ke Nabi Muhammad. So pegang Hana mengat. Ya kena orang gak su. Mami nak susu kamu kat titik malam. Ya kena muazzin yang di masjid raya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Urung kun mangat, urung dengar merasa. Cijak umlatah tiga, azan ke Nabi lain. Asyhadu anna Dawud. Awak azan lang kulah hiti, umlatah hiti. Kaya. Ada. Menyumunan, Taha dan Yasin nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dia nyonya nan ada duri kibat dan ugah cinta ke Nabi, maka wajar-wajarlah urangnya sampai cacaci syariat Nabi Muhammad, mengeh tu ke Nabi Muhammad, mana nan ada duri kibat cinta tu. Maka lu pegah kuno, tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Salam nan Nabi Muhammad tengku Hasyir. Salam tengku Munzir. Salam tengku Aqib. Salam nan Nabi Muhammad. Termasuk diantaranya Abu Qasim. Nabi pernah dilakap dengan Abu Qasim. Bahkan hai Abu Qasim ke Nabi. Karena anak Nabi na yang bernama Qasim. Nak tingat anak Nabi Muhammad padum draw ni. Ini dua galung nak kabi katanya. Jalannya karena ni yang tulis bak pamplet. Ah, kalau ini Abu nuta mong kabe, Umi pitu nangate. Betul Nabi Nabi Muhammad nuta mong kabe. Ah, cita anak Nabi Muhammad sosok ngat daturi anak-anak. Nah, kalian tanya baru calon anggota Dewan Menteng. Oh, calon wali kota tanya. Kalau pegah profil beliau lahir di Aceh Barat, Permo di Aceh PD. Untung Hana Gedeng ini udah macam kalau buah lau mana luntuan sekian yang lulus di pendidikan Pulin, yang Pulin luntuan pernah tugas ini kemana? Untuk supaya tak curi. Kan kita harus kenal profil Nabi Muhammad. Ayo mana anak turi? So anak Nabi Muhammad. Anak Nabi betah turi na tujuh draw betah hafai wahirakan bandum tanyo yang fon kasim. Yang kedua nan Abdullah, yang kelha Ibrahim anu ba Maria, wen Fatimah, limang Zainab namurung kayang, yang ketujuh Umi Kasob yang kesudah, yang pun anak Nabi Kasim, ya Kasim anak Nabi, maka Nabi digelar dengan Abu Kasim, halnya yang ketujuh Umi Kasob. Yang lagi-lagi anak Nabi Ibrahim, Abdullah. Pakai Nabi Muhammad, le cai gebuh nan lagi-lagi yang. Nenek ke. Kasim, nenek Nabi. Kita baca rak keturunan Nabi, ruh Kasim lang kawan. Maka gebuh nenek. Alinya yang kedua, nan Abdullah. Ayah di Nabi Abdullah. Di gebuh nan urung cik ke. Alinya Ibrahim. Ibrahim ni nenek ke cik? Nabi Ibrahim. Gebuh nenek ke. Alinya puat Fatimah. Fatimahnya, hai. Nek jin ulai. Nek Nabi yang agam sonan.
Nek Nabi Abdul Muttal, Abdul Muttalib ya. Purumoh Abdul Muttalib nanturi. Cibudah yang turi purumoh Abdul Muttalib meja uku lung yo peng mong turbe. Lu tuan aku mau bagi-bagi rezeki yo. Ah, ni jak yo belum. Hai, mong turbe di kauro ram kangkun ya yo. Purumoh Abdul Muttalib. Ternyata orangnya mau perumah Abdul Muttalib nek nang Nabi bahasa dia anak ada duri kibang cinta dia. Perumah Abdul Muttalib bernama Fatimah yang kecil gebuh nanane ke Nabi Fatimah. Manya dengku nawa rumah nubla kitab Nurul Yakin nekala lang kitab Nurul Yakin nyo Fatimah nan perumah Abdul Muttalib. Ani ada yang lain perumah Nabi Ibrahim kau nan aku perumah Nabi Daud ujal de balo. Ya ini udah begak. Jadi orang ni bangga terpegahnya jika penyang-penyang aju. Nuru lang kita. Ka? Ha, yang kecil, gebuh nan. Alinya umi kasum nan nan nabi. Yang nan nan yang lagi nya nurunya kalangkar dia di Aceh. Malah dia urang Aceh han kaji lebuh nan nan yang lagi nya. Yang kalangkar dah nya. Male tu nyo nan nya. Han peteh malamnya ulun tuan buktikan. Ai. Cibudah retak-retak SMP, retak SMP. Ai retak SMP budah kan ya uku dino sidro mentang jit. Lundi sedekah tertoribe. Nyo ikhlas lun tuan. Yang bernama Umi Kasum. Benar, benar. Benar. Mana barang? Selamat, selamat tertoribe. Ana male tabuh nan Umi Kasum. Tapi menyolaen dum. Sonan salsabila. Sonan putri. Manta dengenan putri tapi ke si anak raja rupanya teta pudang ji samping motor yo tayo motor yo putri na ya negala male tabuna lagi nan nan awai Fatimah dan sebagainya malah urang awai kelahi nemin gejak batengku nan nan batengku gubu kalau lagi tanya orangnya apa yang mudah kerewat ingat jumpa tak bulan lahir. Yang pikan bulan Arab ingat ke bulan kalender. Bantak ialah hipah bulan 7 bulan Juli. Tabuh na yang agam si Juli. Inang tamah bi'o Juliana. Lahir bulan 8 bulan Agustus yang agam si Agus. Yang inang Agustina. Melahir tila bulan Oktober yang agam si Ok. Yang inang ngak na batara bacut Oktoberia. Ilhamma pungoyan. Pakan han tabuh lagi nanan Nabi Muhammad. Buh nan busabanan ngenan Nabi Muhammad. Gejawa le urang yang nala kampungnya. Tengku. Menyo tabuh nan Muhammad mandum pi mumang urang tengku. Mesti tabuh nan Muhammad agam inang mandum Muhammad. Tengah-tengah le urinang. Hau neja Abang Ahmad. Lu kumaja ulam dingin dian Kak Ahmad. Hana mesti tabuh nan Muhammad mandum. Ah. Di dalam kitab urang yang awai getawa oleh Allah bahasa katanya bahasa belarde urang awai geuh oleh Allah singo di komiomil kiamah di kala manusia pada antri dang urang pre antri yo lagi yo 30.000 urang antri ditanyo urangnyo bak galon mantang antri mu pepep urang bena bang gejak sira urang kena kuduk Honda dengan riboh minyu taiboh lan jereget ukur urang galon utut galon galon. Tapi kek murah galon kau dalam kereta. Karena antri mu pepet pakiban singoh anam padang masya. Yang manusia wena alam dunia naidi. Akan gemuhi oleh Allah dan akan gesidang oleh Allah. So gemuhi oleh Allah. Bicara kelompok je sabah-sabah kelompok benda. Orang yang awal gemuhi oleh Allah Ta'ala yang bernama Abdullah. Yang gemuhi oleh Allah. Abdullah. Budak-budu. Maju. Ya ju, maju. Ya yang Abdullah, bin Abdullah. Han apa apa kan han long ibu nayo ni kan. Han ya tayang le Allah pu ibu nayo, pu lam pulo, pu lam dingin, pu lam nyo, pu lam kelembu, pu lam kamara. Pokok ji nama Abdullah dan juga. Ni ha salang mai. Yang ke yang Abdul Abdulnya, Abdul Rahman.
Abdul Rahim. Ini konyol, Abdul Wahid, hadir. Mayang nan prengki bagi dengu. Nyang kabe gogop anak gehoji. Ya Allah, lu nan hoi ka, sonan prengki. Umah nan dalam daftar. Maka urang awai tru banan guyubuh bak tengku. Ya keji jamun telahin amit. Menan lahir namin, pelung ju. Kedai bat tengku bambang ngah. Oh, puit lahir yang namin. Lio subuh bat teruk, bat abu kena udaya. Ku balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu lah abu. Buku langkah. Ngit abu. Pernah pakat. Alhamdulillah abu berkelam. Poh puit yang kat teruk jami rumah. Yang mumpum poh puat roh jame, ane mi lahir awai. Angkat tiga jame berusah poh puat urur poh rumah wedek. En jame ane jelah identitas. Yang mumpum ane mi lahir abu langkah rumah siat get. Waktu kerja urang malim rumah, munyo urang saleh saleh aja, si urang saleh aja, si agi abu abu wailam si almarhum. Nyan tayu cok jarwa gak nyan tayu culok lambabah gak nyan. Tayu cok ya babah yang nak barukong gaknya tayu culok lam babah anak dia. Menan tayu begat. Alinyan giyu pecicap. Ha lada urang hai patih le ke pecicapnya. Ha pecicap. Sunan ta pecicap ngan imon zamzam. Yang nak imon zamzam cicap. Mai lada na urang dayang mesti hana imon zamzam nak ngan imon boje. Ha je ci tapi ban tabah mon. Eron nyo ta pegah je hindanya. Agak orang kampung long tengah long semua buat long pegah kelebihan Ramadan beo. Long pegah long masalah Ramadan sunat buka puasa ngembok kurma. Karena daerah long lu tabak sawit na orang tayang tungku miohana bok kurma ngembok sawit na sunat. Long jauh bilong sunat tapi bantah bohmu paju. Nak pegah kurma. Ada tru akai ulok ulok dia orang cek tru makanan kadang. Kan pe yang pegah tungku sudah dengar. Alingan kayu bohnan batengku. Gebohnan liabu nyan jamun. Gebohnan sonan. Gebohnan liabu nur aini. Nyan jamun. Ditanya liayah. Abu nur aini nyan pemakna abu. Nur adalah cahaya. Ainon mata. Aini mataku. Nur aini adalah cahaya mataku. Jadi anak udah nyawajit ke cahaya mata. Maka anaknya lebih daripada segala harta. Sini kalian sudah orang katrip anak merupak. Ke 20 tahun hantar pernah merupak. Mupisah jamun dulu tak tikula-tikula jamun. Bangun merupak. Umar mumat jarwa muwawa. Umar senang hati. Umar tayang. Pat-pat tinggal lo nyong. Oh, lo nuai nuai pandai aja. Oh, padumbah sinyak dah. Ya, lo. Kan padumbah sinyak ada yang. Artinya anaknya lebih berharga daripada harta. Tak mending dia orang jauh laut, sabit-sabit pawang, tak merumpuk. Eh, puawa dia, padumbah kablo bot. Mana tadi dia? Agen motor, padumbah kablo motor. Mana tadi dia? Padumbah kakak pegar rumah. Mana tadi dia? Ada mending sekarang kan orang dia, padumbah kakak rumah lebih dia. Amat amat. Mana lagi? Rumah, mana itu yang lewat tapi itu yang padumbah mana mereka? Ya, malah tak juga dia, alhamdulillah. Tengok Tuhan bi ke 12. Merasa bangga. Itu yang kah berdoa nami, menyohana nami ke bawah hati itu. Iroko hana nami yang sabo. Merasa minder dia, okay? Ya, negalan. Maka orang awai gebuhnan anak nur aini cahaya mata. Adi wate gua rumah ada hek bagi kalian tanu itu adalah cahaya mata. Maka tamu abih kanu, abih harta kanu hana masalah. Karena dia adalah nyoku yang kamu doa sabiba Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurratan a'yun. Oh Tuhan, Rabbana hablana nubi ke kamu ya Allah. Min azwajina, perumah-perumah kamu ya Allah. Wa zurriyatina, zurriyat. Anak cucu kami ya Allah, kuratan a'yun yang menyenangkan mata ya Allah. Senang mata wati kamu kalian. Menyenang mata, tenang hati, tenang fikiran. Maka anak cahaya mata.
Raya si Nur Aini, dapu kawin si Nur Aini. Lako-lako senang. Pakat cahaya mata ada lalang tepuk lu si Nur Aini. Dudah kalahir tak bawa tu. Gejaklah Mbak Abu. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Abu langkah hormat si An. Kenapa kan? Alahir ni tak bawa tu Abu. Roh gede lagi salam. Buhnan lam. Gebuhnan li Abu. Nur Hayati. Nanjabun. Bagaimana Abu Nur Hayati? Nur adalah cahaya. Hayat adalah hidup. Nur Hayati. Cahaya kehidupan. Dalam udib ni una cahaya. Senang udib anu tinan aku. Raya si Nur Hayati. Tapi lako. Lako-lako senang hati. Pakan cahaya udib. Kadang rumah tanya rumah Aceh jamun manyang. Tak pakai rumah. Tak cok si Nur Hayati. Bom tertiuduk. Tetap udib gini aku. Cahaya udib. Mai rumah Aceh re uyuk. Kalau gara ada bau uyuk tu. Ubaru kan. Ya, hai bahasa Banda Aceh ke ubaruh re. Ya, negara. Lahi lilam ja lilam babu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu. Kalah helo. Kita yang le abu pero. Inang abu. Umai inang tapi tak bela ka? Anak pun abu jelah mengok pa. Belau lawe nyok meh kai e bacu dah bu. Mam nyok nasi peluh di rumah, tak cok si peluh-peluh mayang mentang, gak seretuh mayang bu. Mau ke bu ni, ke Alfa tai. Nar jena belum betong jalan mian ni. Rupanya teruk bakenan dagang ya. Gebuh nalam le abu. Yang terakhir, Miftahul Jannah. Yang unan urawa. Bagaimana Miftahul Jannah? Miftah kunci Jannah syurga. Kunci syurga. Raya si Miftahul Jannah. Tapi lako. Lako-lako senang hati. Kibang tenang ku kunci syurga. Anak kunci jika baji tinggal minta syurga. Hadirin yang berbahagia kak. Yang lo kumupukah pun nan tepe. Nan Nabi Muhammad digelar dengan Abu Kah. Abu Qasim. Maka di masa Nabi Jumbo, ngahan gebi boh nanurang Abu Qasim. Nanti duda, kebenarkan. Tuk boh ngahan Abu Qasim lebih-lebih waktu kehanan Nabi. Jadi awal yang gebi boh. Bahkan, getakul tashabuh bahasa abut urut-urut. Saban saat lagi hukum, Nabi pernah gepeharam urinang jak bakjerat. Nanti duda, kebenarkan dia jak bakjerat. Jak bak kuburan. Dan sampai jenuh yang tapi ke mentang hukumnya. Nau rinang yang hanjiat jak bajrat, nau rinang yang jiat jak bajrat. Dah rinang yang hanjiat dengku, sang nyo lawe nyo, inang-inang lawe nyo, cint hanjiat jak aja. Pakan model jak bajrat lawe nyo nana ke? Pakan nang ilu-ilu leji. Arat hai ilu kan? Ukuran je kejap. Silop tinggi nya ehnan mayang. Baje-baje pas. Kacamata si belah-belah ubi kaca pion Honda. Oh dari uku cok jatuh boleh puduk iwatu. HP yang nak tua apa? Teruk bajrat deng bak bineh gop tengah hitanom 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 met. Gaknya tengah mat putu-putu. Pak sana sikit pak. Ingin model nyanjak bajrat sunat petengah mayat tenang menyayu boleh. Apalagi model tagil ho atau terjerat gop. Hilop dan tatut terjak bajrat. Tanya kau sering dah yang hilop-hilop dan mong bajrat bapak fikir muyung tak hilop ke dayo. Teman apa yang tatut hilop dengku? I dalam urang mulia-mulia kadang. Urang-urang yang hana dosa i dalam. Bak tempat urang nyan tajak. Lebih-lebih tajak bak makam syahwala. Tajak bak ulia-ulia, ulama-ulama, bak kubung ulama. Ngan silap, ngan sipatu muyum tat, sipatu budayu.
padahal lebih mulia orang yang di dalam. Bahkan hantar suhu silau. Tanya teruk bayar ladung tegu tanaman. Gebedah gecok parang. Gekoh mak lawah hati hijrat goblok. Gepula bak mayat nyum. Hanjir koh bak kaya hati hijrat dosa. Kau tunggu imum kak. Mek ni koh-koh bak lawah tu kubu gok. Baru jir koh ni lakai din bak mayat ni pukah jir koh. Berukun koh ni baru. Nekoh palain bak lawahnya negleng kenan. Bek mudosa tu. Gara-gara tanya jak bak kuburan. Ka? Alinyan bek ni dua-dua tu jerat gok. Ita nyo tadu uju inan. Idih bacayanya ino atu jerat gok. Punggung-punggung tanya uyu gede atu jerat gok. Bagaimana perasaan tanya ronyongnya hidup atu tanya punggung atu leh tanya ino hidupnya. Maka teruk bak adab bak tajak bak jerat kan tabi salim. Ilwa bak jerat. Assalamualaikum ya daral qaumil mukminin. Sejahtera wahai nanggro urang yang mukmin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Na urang betak ada yang tengku gejawab main tengku. Gejawab. Mandu dah dengar ka? Munyo dengar ni je dang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gutul urang nang kubur. Waalaikumsalam ya ahlal dapur. Ini je dah. Ini je gutulnya. Ada tak bak kena nak kai neo. Maka yang lu mau pegah nyan uring ineng yang model nyan harium ja bajrat. Tapi apa salahnya uring ineng ja bajrat gue pakai jilbab beget. Pakai rok panjang, lu pakai jakrum. Wadai tru bak kuburan mengambil iktibar dengan orang mati. Cok contoh bak orang mati. Ban gedag ke kalen ngon ge yan tunggu yang matinya. Ke kalen atu mayat yang sedang diturunkan ke liang lahat. Ke kele urinang nyan. Ya Allah. Yang meninggal nyan adalah ngon lung jamun. Sabo kuliah lu ngaji ya Allah. Cih tadi tadi ya Allah tapi melengai sih. Ya Allah. Lako cih calek ke 2012 yo. Tapi kok meninggal. Sayanglah. Barakan ya Allah. Cih sabelang moto Fortune, Alphard, moto mewah. Tapi hari ini dia tidur di kuburan. Ya Allah. Bajaji barakan tarikan. Jutaan yung bajaji ternyata urutnya jagapan. 7 lapih jagapan. Tubalotji ya Allah. 7 lapih tabalot. Ita nyoi rumah si lapih tabalot. Muka atis tapu mati lampu. Si malam bengoh hantengut. Angut. Akibat dalam kubur 7 lapih ke balut. Ya Allah. Barakan ji bedak-bedak mengair pakai pon. Tapi orangnya gapuh pak muka. Sama lagi orang lain. Ya Allah. Barakan ji hati Supreme Bed Al-Gaye. Malamnya obat tanung ye. Dia akan berteman dengan cacing. Ulat-ulat. Ya Allah. Barakan suami di sampingnya. Tapi hari ini tanah cak ibine. Ya Allah. Andai kata ini menimpa saya bagaimana ya Allah. Siapa yang akan menemani saya di alam kubur. Ya Allah. Ji barakan cukup ya iku burung. Tapi itu malam ji iku burung. Hai. Igop gemoro nen kem. Butoi tai lagi urung tu haja mun khun. Menyo ba kem rame ngon ba mo ti ro ti yang ke lok ti ro ku ku mo ro nen kem mandu. Ai ba mo li kem ju kedih mulu. Ana ngon. Buka. Nan de pue lok mo buka. Ah yang ke duda ge paharium tahurinang yang harium ya bajrat tahurinang yang ana harium ya ba bajrat ka kita sudah kenal nama Nabi Muhammad untuk lebih jelasnya aku menyatu mandu mungkin
nulob dalam il khairat yang mutulih sallallahu alaihi wasallam yub nyan mandung nan Nabi Muhammad dibuh nan begot ngan Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis kudusi Allah nemu sumpah ngan Nabi Muhammad, wa izzati wa jalali la u'adzib ahadan man tusamma bi ismika ya Muhammad bin nar. Demi kemuliaan lun, demi ketinggian lun kena Allah, lun han lun azab urung-urung yang saban ngan kata hai Muhammad lam neraka. Jadi truk baknan na kelebihan lagi nan Nabi Muhammad. Kan? Setelah kita kenal nama Nabi Muhammad, barulah kita ingin melihat bagaimana profil Nabi Muhammad. Ni cerita Nabi Muhammad sesuai ayat yang dibaca li qaribun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah itu contoh teladan yang good. Nabi Muhammad itu contoh. Maka kali Nabi innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Lung gebangkit dalam dunianya untuk memperbaiki akhlak. Akhlak yang nawa Nabi Muhammad deku, kalau ingin kita bahas kiamat dunia pihak Nabi. Bahkan Nabi Muhammadnya jir ke contoh, mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Artinya hana saboh langkah yang gegerak le Nabi yang hana jir ke contoh. Mulai pun kebedah sampai teruk bagu lom na contoh. Menyatanya pegah akhlak Nabi yang gata-gata mentang deku habis, apalagi kalau ingin membahas yang lebih halus akhlaknya. Contoh akhlak Nabi yang halus nya dan pegah contoh sabok. Yo akhlak Nabi yang halus. Bak wate yang melingai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke Abu Bakar ku ke Saidina Abu Bakar sorg selain sahabat sorg. Ya tuan ke. Pakan ya tuan karena ane Abu Bakarnya kan bernama Aisyah, Siti Aisyah kan perumah Nabi ke. Maka Nabi ke Abu Bakar ya tuan ke. Wate meninggai Nabi Muhammad terus Abu Bakar rumah. Alah semiyuk Nabi-Nabi Muhammad mandum. Nekul Abu Bakar bak Siti Aisyah. Aisyah nalun ayah gata anak lun. Gata trip tau dip ngelun anak. Dan gata perumah Muhammad. Gata lebih tepu tentang Muhammad. Mulai pun bedah teruk baik bak ge Nabi Muhammad takala le kata ni kamu mungkin hanya yang di luar menteng mekalan tapi hana sempat mekalan bagaimana akhlak Nabi teruk baik rumah. Jadi Aisyah lu kumut yang berkata uronyo pe yang kalung kubut lelongnyo na saban ngan buat Muhammad. Ingat li Aisyah saban ayah lengkap kah. Ingat Aisyah. Ayah. Nasi putih yang galom saban ayah. Gedah yang lewat bakar puatan. Nabi Muhammad. Wata seput ura tip-tip seput. Gecok makanan. Gebuh lam rantang menyobasa gedahnya. Gebuh lam lapih. Gebuh lam kotak menyobasa lewinya. Gepuplung bak sago kota Madinah. Lang lungki toko. Na uri neng tuha. Buta mata ban dua belah. Urung ineng Yahudi. Tiap sepot Nabi gepluang kedih untuk giak bi makanan kurinang nyan ayah. Yang kenya yang galau nak buat edrau ne. Tingan Abu Bakar menyemenan nyonya apa yang aku buat ngak lengkap lagi buat Nabi. Gebedah Abu Bakar sepot nyan aku gecok makanan gepas solar lapih gepas solar rentang mugejak tergede bak sagol kota. Ya lalu kiat toko tidrau rinang tuduk mata buta ban dua belah urung inang Yahudi. Ya Abu Bakar di samping kebuka makanan, gecok makanan, gecukeh urinang tuhanyan. Wate gecukeh urinang tuhanyan, gehah babah urinangyan. Gecok makanannya li Abu Bakar, gesuleng lam babah. Wate gesuleng gepajoh li urinangyan. Sira gepajoh, sira geperasa. Geperasa sang melain. Geap lam sabah tu. Wate geap kali kedua, geap lam. Wate gesuleng kali kelhe, gebet jarau urinangyan cukup manyang. Gekel urinangyan. Ho! Ho! Ho, kaset, kaset. Gedayang leuri Abu Bakar, pakon. Gejawab leuri nang tuhanyan. Nyokan urang biasa bi gelung. Nyokan urang yang biasa bi makanan gelung. Nyokan urang lain. Gejawab le Abu Bakar, betul.
Patna tanda gejawab leuri nang Tuhanan yang biasa bi makanan kelung haluk tat buat ni makanan haluk jigiling ibi pi lembah lembut kah gata tat buat ke gua gok jaro jaro gua kada mencolok lai dong gok kriya gemo Abu Bakar ngu gemo Abu Bakar masyaallah arti haluk tat buat Nabi Muhammad ketimbang buat lon pasti hana lengkap lo ya negala gejawablah Abu Bakar betoi karena yang bi makanan kedua nu tip-tip support kam ningai. Soji dia adalah Muhammad. Tudang urinang Tuhannya gekel urinang Tuhannya. Muhammad yang sering ku denak-denak elau. Muhammad yang sering-sering ku denak lelau. Tolah Abu Bakar ke masalah nak denak ho mena. Pokok ji Muhammad. Ingat urinang Yahudinya mati jih tukang bi makanan keluk padahal tengah bi makanan tengah kutenak jih titip ura rupanya gotat akai jih gutanya oleh urinang Tuhannya gata apa agama nak sabah ngaji lun agama agama Muhammadnya gekele urinang Tuhannya tak putamang lung siro dalam agama Muhammadnya gepucap Abu Bakar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah yang akhlak Nabi nengku ke orang tenak ke beli makanan. Dia tanya ke orang puja tak tenak. Ini akhlak Nabi yang halu. Menyayang gasa-gasa. Ini cerita ini contoh teladan yang nabak Nabi. Ini tak pegah madu malanya Han Nabi. So Nabi Muhammadnya. Tak yang pertama. Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah jahiliyah. Jahiliahnya nyo bahasa gedanyo hino paleh metre ke paleh. Diadap kejam bengis nyo bahasa awaknya. Parah tatan ku paling jahe watanya gebuh nan jahiliah. Jahe-jahe bagdayo hana parah tat hanto pernah mudina mukuku ku. Maka jahe gedanyo hana abih jahe yang kecil jahe biasa. Ada culai ba kopi, kopi jahe. Hana abis itu leh kopi jahiliah hana. Tapi jahiliah memang luar biasa. Yang aneh buat tak Nabi Muhammad lang kawannya lahir. Lam kawan jahiliahnya lahir tapi Nabi Muhammad di tengah-tengah urang palih gak nyanhan palih. Di tengah-tengah urang kejam gak nyanhan kejam. Di tengah-tengah urang yang biadab beliau juga punya adab, tidak biadab. Gedanya orangnya aneh. Masjid tiblah raunun, pasantren tiblah rawi. Gedanya wala lungkianya, mudri kembali. Ibineh masjid, si pagi dengan pasantren, pakan balik. Karena jawabannya orangnya gedanya kabo'a. Yang tak hurung bo'a nantua. Yang geken hurung bo'a punya bahasa gampung. On meriah yukmah. Rumah tiri sikat iga per krek rumah eh iga jejak binte polpen per krek lam gantong lam balu mesti krek hanje temuli jium na bajaro kalen poh bak binte ubat na lam baluam cabok bak binte iraya yuk mo lam rumah hai tim gle pasantren rata sago akai mutamah pali. On meriah yuk moh, pekerjaan cop on. Pajan tinggal ke rumah diri. Wate ujian malam. Te ujian malam. Yang kemulai. Cok ayan, cok pingan, cok drum, rata sago baik yang reri. Tak ada lagi irama. Teng, tong. Teng, tong. Suhu iya rot. Kebetulan bangga tamang lalang kama kaboco. Kaboco. Ana buku insyaallah. Nyang ke mulai, nyang ke baru tinggal ke rumah bocah. Nyang le, menyamunan kita nyopi lagi apa yang? Uranya baru tinggal ke pesantren. Watem lingai ayah tu, watem lingai mak tu,
meninggai urang cik dan sebagainya, baru tingan ke urang cik, baru tingan ke pesantren. Maka hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad lahir sajan urang palih tapi han palih. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah urang mabuk. Jahiliyah luar biasa mabuk. Jahiliyah kan tingkat ijib minuman. Pucit, imana wang minuman. Nabi Muhammad be'an gena mano gejib han. Be'an gena jib gecukai han. Sajan urang mabuk tinggal han mabuk. Itanya orangnya mau balik. Pabrik minuman di Medan mabuk urang ya cik. Gok pula ganja nama katupat. Kedih jauh-jauh kadang isingkil urang pula ganja mabuk urang ino. Nyai gedeo. Tau pulih papat banang grau lain idih pula ganja kah mabuk awak gedeo. Di awal ni yang teka kenang ganja kan mentah kan. Bang tarik ganja tiba. Uma mangat haknya. Ngata buklam mangatnya. Singoh pegah bangun lem. Ketat mentah patai puha buklam. Ketat berat mabuk. Tiga kuping lang gerpuh manuk dua malam dengan. Jadi mabuk hebat. Nyamban di urang gedeo. Alinyan uronyo kan ganja matang di Aceh malah kayang na yang lebih maju sabu-sabu ante kenang sabu-sabu yang di urang gedayo yang ka kenang sabu-sabu pi pegah ba urang pi ganja malah urang pi sabu-sabu uronyo lebih banggai daripada pi ganja bengih ikawak pi ganja yang menyerupa urang pi ganja igutu ba ulai le urang pi sabu-sabu. Ipegah le urang piang tabu-tabu ha. Gaduh pajuh na leung tau tapi. Tak gay kamu berah pingan pajuh lebihnya. Mantap tak? Nyan kala yang dia awak tanyo asai ka mabuk ka bangga. Na yang le kenang tiba kenang jak mahayun nayun. Kajak punoh jalan. Itu yang le urang langit ho bang, langit uyu. Langit uyu. Bangga. Padahal hadirin yang berbahagia malah na urang bagdanyo yang gepegah lo meno yang aneh lo ganja deku hana dosa ganja hana harium so yang na hadih pegah ganja hana harium demai yang pegah harium na deku pekandan kullu muskirin khamron wa kullu khamron haramun tiap-tiap yang memabukkan hukumnya arak. Wa kullu khamrun haramun dan tiap-tiap arak itu hukumnya haram. Gecak kesimpulan kullu muskirin haramun tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. Uranya yang mencekat kenyan. Ana pun duduk aja insyaallah. Ana pun nendang jo dalau jo ana pupu yang tenang mentang yang long hambulur bayan. Buka. Getanya leurem temannya ganja hanarium dugu. Iji ke tanda harium ngah hanarium kan? Tanda buat gad ngah nagat mena mentang cara tanda. Nyo lu kumuk pegang. Nyo ngana kai mentang. Nyo nu tulis ne garis bawahi bentu ngat tingat. Tanda buat gad unte tapu buat tanyo yang pu buat senang ate dan senang bi kalan legau. Nyan tanda buat gad. Tanya yang pubut senang hati dan senang tanya bikala legau. Satu contoh buat gad dakwah. Dakwahnya urang pubutnya senang hati dan senang tu bikala legau. Maka wate tajak support yang komentar. Kaum muslimin dan muslimat kunjungilah beramai-ramai nanti malam ada dakwah. Kan beramai-ramai dia juga. Kan hantam dah dengar. Kaum muslimin dan muslimat baik ramai tak nejak tak kuah lot. Kan urang pegah mana? Kan tanda buat God, getanya pun buat senang hati dan senang tu bi kala legau. Nah. Contoh yang paling tolol lu kamu pegah yang tanda. Tanda aji, ngak mangat tadi kita. Uronyo tanda buat God, contoh urung kawin. Urung mekawin kanyo senang hati urung pubut. Dan senang bi kala legau. Maka waktu tak mekawin, tak pegat undangan. Tak si lemo, tak undang urung. Tak pegah urang abet dua weh nejak lum kawin weh. Urangnya wek nejaklah wek hana nejak nyu kawin pun. Kawin kedua home lah. Nejaklah ba undangan lum ya weh.
Bila pele yang kau ngengen tak cukai lom, nyokah nak nejak, sedekah bedo nintat. Di canda buat gat, tak undang orang dan senang dengan orang pembut. Ya kan? Wate tamu kawin tak duk atu pelamin, malah uronyo pelaminnya nak peduk leh dalam. Kau peduk luar, luar duk ya lintung darah baru. So yang jak mendung kalem, senang hati. Tabah orang kamera, tayu kamera. Ya kamera, li kamera darah baru ngelintu, kamera jame-jame. Hanya uli kotro, bak orang rapingan. Kamera. Nah, mudah dengan rapingan, pekerja rom no. Yes! Dan getanya urung pubut senang hati dan senang bikala legok. Yang tanda buat ke? Tanda buat hana get. Getanya yang pubut susah dan bubak ikala legok. Yang tanda buat hana betul. Contoh, urung mesina. Urung mesina senang-senang hati ke pubut. Senang dekukan susah ke? Tinggal ke? Mesti dengan perumah gop. Eh, dia lah kau. Ada dia puih home duduk. Bukan masalah, Ahmad. Hati susah. Alanya gurudum apa tadi? Tapi menyapu rumah tu gurudum. Ada bom itu tempeng tetap baju buat draw tu. Bun God. Kaya. Tapi menyapu zina tanya wah susah dan bubek ikalah legau. Natom lekalan orang mudina dia undang orang. Belum undangan kuliah ya bagi. Hai, betul lah untuk malam. Jak balung zina. Itu yang tempat jibat. Home tak lokasi leh bini laut leh lambat pisang. Mana? Tanda jibat ikan leh legok. Nyang ke? Uronyo piang rokok. Majelis Ulama Indonesia MUI telah memfatwakan bahwa rokok itu haram. Adapun di Aceh, ulama Aceh tidak komentar apapun. Hana ke buka? Maka uronyo tajir piang rokok. Tajir piang rukuk. Dika ulama tajir piang rukuk. Bila perlena abu-abu yang merukuk. Tak duduk di samping. Nak rukuknya, rukuk-rukuknya yang tertarik. Tak boleh juga. Bila perlena kata-kata. Abu, tak kisah tak? Yang itu tandanya hana, hana salah. Tapi piang ganja orangnya. Tajir dika ulama. Ini jut. Bedah kan piang rukuk. Ataupun nepiak ganja, necok ganja kan. Tajak uslimum. Tajak uslimum ke dia. Kamu yang nejut, datih Melayu. Cok ganja abah ke dia, itu tak merempuk dengan walid. Dika walid uslimum juna balut. Di samping walid. Bila perlih pegah apa walid? Walid, iban, puh, tak balut sebab walid. Nejut. Han, yang ke bawah tanah nak utai. Ya, ni. Nah, tengku ronyo yang fatwakan hanarim. Tengkunya nejut rana. So, tengku yang orangnya berpegah bawah hanarim. Nejut piap ganja ke abu? Han kejut. Tanda bahawa hana betul. Yang kejut buat hana betul lagi ngaji. Munya buat betul, munan cik lukum pegah. Buno aliran-alirannya. Munya aliran yang betul, imu sujil leju. Tak pegah dakwah lagi. Tak sebarkan, tak pegah. Tapi ternyata orangnya, lalu kianya dua draw orang peti. Hideh dua draw. Yang ketanda salah. Munya menanyo yang aneh bahawa Nabi Muhammad. Lahir sajan urang mabuk, tapi Nabi han mabuk. Si petik lo kumuk pegah. Karena berhubung suasana yang anda mengizinkan. Nabi Muhammad lahir saja urang sulit. Tapi han sulit. Ubena urang sulit mendung-mendung. Tapi Nabi Muhammad diberi gelar dengan Al-Amin. Telewat Nabi Muhammad pada urang kun. Al-Amin, 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 Al-Amin. Sao kun? Urang sulit. Ubena urang sulit kun ke Muhammad Al-Amin. Bagaimana Al-Amin? Urang paling jujur. Sajan urung sulit ikun ganyan Al-Amin. Kita nyok sajan urung betul dia jak ikun. Udah sulit ji. Nyodok kelebihan ni. Maka Nabi cukup benci kurung sulit. Malah dalam sebuah hadis Nabi nekun. Al-Kazib la ummati yang sulitkan umat lu. Bengih tak Nabi kurung sulit. Sampai si roh anak muda jawab Nabi anak muda kafe. Ikul anak mudanya. Anda Muhammad. Iya, saya kafir. Oh kafir? Iya, saya Islam ke Nabi. Muhammad, hari ini saya mau masuk Islam. Lung kemuk temang Islam. Ke Nabi umtuwahdanya basal gedeo. Tapi sebelum saya masuk Islam Muhammad, saya ingin tahu lebih dalam lagi tentang Islam. Lung kemuk tanya-tanya gileo. Jin Muhammad, hana agai tanya temang bak gedeo, patoko go. Panina tablo langsung gedeo gileo. Ya sila padum yumbang. Yang leh dengar. Dah tu memang boleh ber. Ya.
Baje yo bang. Banyak luar tu. Telo ke ing bang? Yang ta? Yang nyo, satu 25 lah, satu kajet. Kolor yang kan padum bang? 85 kaji abang bang, Nafidin bang. Ternyata monja ada beloi luar hari be. Menyokutanya ke mendum. Ha, IKP-nya pitanya tanyang ilai pandai beloi ju. Muhammad, saya mau masuk Islam Muhammad. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya Muhammad. Silakan. Muhammad, lukumu tanyang bagata Muhammad. Dalam Islam Muhammad, cuma-cuma wujud. Pitanya ilai kapean. Para sahabat samping. Gejawab lah Nabi, jud. Eh sahabat, dedang tu. Ya kok jud, berakan je kau. Itanya lah, Muhammad. Muzina jud. Jud. Adilai pupu itanya mandung jud. Pikiran dah kepingan. Itanya ke kepingan, bila datangnya Muhammad. Nya. Tapi kok jauh sekali dengan apa yang saya dengar? Lu dengar apa udah lain? Nyuh hanjur, jih hanjur, jih hanjur, nyuh hanjur dalam Islam. Tapi kok kata kok jud? Muhammad, hari ini saya akan bertanya yang lain. Yang hanjur, wata alih. Eh, balik tanya. Gejawin Nabi, yang hanjur tak siapa? Wata, sulit. Yang baik, sulit. Nyan tak Muhammad? Nyan. Lain Muhammad? Hana tak apa-apa. Oh, ilo gue fikir, iman Islam barakal. Menyuruh lagi yang Muhammad bocor limang dia tengok. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa